Patán. Cepetan. Langsung hilangkan yang hitam-hitam itu. Harus didiamkan ada 10 menit lah. Ya cepat. Nah, cepat kan? Nah, jadinya jadi putih. Tadi hitam, sekarang putih. Mau membersihkan kipas, guys. Guys, mintanya di pang. Aduh, mumpung hari ini free, nggak masak, guys. Jadi membersihkan kipas, kipasnya hitam-hitam, kotor banget. Mumpung free, hari ini nggak masak. Nah, kotor banget ini, guys. Nah, ini ya, hitam-hitam nih. Nih. Ntar disemprot-semprot sama pembersih biar kelihatan putih. Glowing. Hari yang nyala, jadi ya kotor banget lah. Siang malam ini nyala terus nih, guys. Kipas ini.
sih guys. Aduh. Mumpung nenek tidur guys, bisa kerja nih. Kalau ada nenek itu nggak bisa membersih, ganggu terus dia. Tidur. Guys, aduh, kaki pas ntar yang mau dibersihin. Ini di ruang tamu, ntar di kamarnya si nenek, kamarku sendiri, tiga kipas guys, sekalian cuci. Pindah di kamarnya nenek. Aduh, sedang tidur guys. Itu enggak bisa dicopot guys, atau enggak bisa.
pindah di kamarku, guys. Tapi kalau di kamar tuh pakai ini. Pakai apa? Pakai engkol ya ini. Engkol apa namanya nih? Kan ada murnya. Kalau di kamarku ada murnya. Jadi pakai ini. Maaf ya guys, nggak bisa deketin tuh kameranya karena gimana ya, dalam keadaannya sempit. Sempit. Apalagi buru-buru, mumpung nenek tidur. Biasanya enak loh, kok seru banget ya. Ini enak loh. Apa ya? Panas lagi. Biasanya enak loh, seret loh, seret banget ini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aduh. Kenapa seret banget ini? Ya Allah. Ya
kesel banget hari ini. Biasanya enggak loh. Kayak panas kepalaku. Ini guys, aduh seret. Kipasnya mau disemprot ini dulu guys, biar bersih. Biar cepat yang minyak-minyaknya itu loh. Setelah disemprotin, diamin sebentar, bersih-bersih ya. Udah disemprot, biarin sebentar ya. Aduh, biarin sebentar biar yang berminyak-minyak itu cepat keluar atau berubah ya. Nah ini guys, kotor banget kan. Udah disemprot. Bentar aja, bentar. Sekarang udah siap mau dibersihin guys nih. Tadi kan udah disemprot sama pembersih. Nah, cepat kan? Nah. Cepat. Nah, langsung pring. Nah. Cepat kan? Langsung hilang kan yang hitam-hitam itu? Harus didiamkan ada 10 menit lah biar cepat. Nah, cepat kan? Nah, jadinya jadi putih. Tadi hitam, sekarang putih.
ini udah kerjaan rutin TKW di Hongkong, guys. Udah kayak rumahnya sendiri, super sih. Akhirnya mumpung nenek tidur, cepat guys. Kalau disemprot itu cepat, kalau nggak disemprot sama itu tadi, itu banyak minyaknya, kulit mau digosok-gosok. Itu tadi semprotannya namanya apa ya, Magiclean yang berminyak-minyak itu disemprot itu cepat langsung Magiclean. Nah, ntar sekalian disiram dan pakein dulu guys. Nah, tetap bersih kalau disemprot. Tadi hitam hitam banyak minyak. Aduh, panas banget. Yes. Tadi hitam-hitam nih guys, sekarang bersih putih. Ini yang paling hitam tadi ya, ini tempatnya di ruang tamu ya, siang malam malah terus jadi kotor banget ya, hitam ada minyak-minyaknya gitu guys, jadi sulit disemprot sama itu tadi yang enggak lah, sama Magiclean pembersih Magiclean.
Udah bersih. Tadi namanya Maggie Clean guys, ini udah mau habisin, tinggal dikit Maggie Clean. Sebelum dicuci disemprot dulu sama ini, terus didiamkan 10 menit langsung mak clean. Nah Maggie Clean guys, Maggie Clean. Sekarang mau nyiramin guys. Sudah putih. Sudah makan. Nah, sekarang pemasangan guys. Udah dicuci lalu dilapin, udah kering kan? Sekarang mau dipasang kipasnya. Nah ini tadi kan hitam ya guys, hitam semua, minyak semua minyak. Sekarang mak kering putih. Tadi kasih minyak dikit dulu, aku kasih minyak. Kalau masang itu dipas-paskan sama yang dalam itu guys, kan di dalam itu ada lubangnya ya. Nanti kalau nggak pas nggak bisa masuk.
lepaskan dulu sini. Nah, kalau udah lepas, lalu dikunci tekanan. Ya, udah siap guys. Tinggal yang satunya lagi. Kamarku guys, tadi yang dua ruang tamu sama punyaan nenek udah siap, sekarang di kamarku. Nah, yang ini ya dulu guys. Ini dipaskan tuh bukannya guys. Kalau di kamarku ini kipasnya ada mor ya guys. Kalau udah ada suara tetek gitu. Udah. Bentar guys.